guys, balik lagi dengan Aquafish 2020. Seperti janji kita kemarin, kita bakal bahas koleksi-koleksi ikan yang ada di Matt Guppy Farm. Nah, kebetulan video ini bakal upload itu adalah yang baru kita bahas, Matt King Koi Red Ear. Ini video udah diupload tentang Matt Guppy King Koi Red Ear. Nah, teman-teman bisa lihat buat jantan-jantannya itu warnanya sangat bagus ya. Proporsional badannya juga bagus, dorsal, ekor, warna. Tapi yang ini tuh belum keluar gitu. Si benjolan yang ada di kepalanya nggak terlalu keluar banget. Nah, ini bakal masih mutasi, menurut ownernya itu bakal masih mutasi. Keren sih, gila koleksinya parah. Kalian kalau misalkan berminat, silahkan deh guys ngobrol tuh sama ownernya. Wah, bisa dapat harga-harga miring ke atau harga-harga satu pasangnya atau per ekornya berapa, silahkan ngobrol sama owner langsung. Nanti kita bakal kasih nomor HP-nya di video, akhir video. Suka banget sih sama King Koi ini, warnanya itu merahnya itu merah nyala. Keren parah semua. Ini kalau kita punya peliharaan kayak gini nih di rumah guys, kali buat teman-teman yang pencinta hobi ikan, lagi suntuk ya kan, nah, ikan berenang-berenang kasih makan, udah cakep banget ya, parah sih kalau ini. Tapi ya mohon maaf ya guys, ini Matt Guppy Farm itu koleksinya memang dia bukan mengejar kuantitas, jadi kualitas. So pasti dimana ada harga ada kualitas, dimana ada kualitas ada harga. Tapi kalau kalian mau coba-cobanya silahkan guys, langsungkan. Oh ya udah, jadi kita lanjut lagi ya guys pembahasan ikan guppy-nya. Bye.